Kuliah di UI merupakan salah satu kemewahan. Tidak banyak orang yang bisa kuliah di UI. Dari ratusan ribu calon mahasiswa yang mendaftar ke UI setiap tahunnya, yang diterima tidak pernah lebih dari 10.000 mahasiswa. Buat kalian yang masih bingung mau meneruskan kuliah di mana dan bingung memilih antara UI atau ITB misalnya, berikut ini kami berikan 10 alasan yang bisa membuat kalian akan lebih yakin untuk memilih UI sebagai kampus tujuan kuliah kalian. Alasan ke-10, Jakarta. Alasan ke-10 kenapa kalian harus memilih UI adalah karena Jakarta. Jakarta merupakan salah satu alasan kalian harus kuliah di UI. Khususnya buat kalian yang tinggal di luar Jakarta. Karena di Jakarta ada banyak sekali kesempatan yang bisa kalian dapatkan. Mulai dari kesempatan untuk ikut acara-acara internal kampus yang biasa dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Maupun acara di luar kampus yang tidak kalah banyaknya. Acara-acara yang ada di Jakarta tidak hanya acara yang berbau akademis. Ada banyak sekali acara seni, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan di Jakarta. Baik yang level nasional maupun internasional. Dan itu merupakan sebuah kemewahan yang tidak bisa dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar Jakarta. Alasan ke-9, kualitas pengajar yang sangat bagus. Bicara soal kualitas pengajar, semua kampus negeri dan kampus dengan akreditasi A memang tidak perlu diragukan lagi kualitas pengajarnya. Tapi yang membedakan UI dengan kampus lainnya salah satunya adalah tenaga pengajarnya yang seringkali merupakan praktisi dan para teknokrat yang sudah berkecimpung aktif dalam bidang yang mereka tekuni. Dan ini tentu akan menjadi sebuah penyemangat buat kalian agar bisa mengikuti jejak para anggota, para pebinis, para menteri, dan para ahli yang mengajar kalian di UI. Dan karena UI berlokasi di Jakarta, tidak jarang ada kuliah tamu dari orang-orang penting di dunia. Seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Barack Obama ketika berkunjung di Indonesia. Dan ini tentu akan menjadi sebuah pengalaman tersendiri yang jarang kalian temukan di kampus-kampus lain di Indonesia. Alasan ke-8, fasilitas di UI sangat lengkap. Sebagai salah satu kampus tertua dan terbaik di Indonesia, kelengkapan fasilitas di UI tidak perlu diragukan lagi. Karena di UI kalian akan mendapatkan fasilitas kelas 1 untuk semua hal. Mulai dari ruang belajar, ruang praktikum, perpustakaan, fasilitas olahraga, fasilitas ibadah, semuanya lengkap dengan kualitas terbaik. Selain itu, di UI juga ada fasilitas tempat tinggal berupa asrama yang bisa digunakan oleh mahasiswa tingkat 1. Sehingga buat kalian yang berasal dari luar daerah, kalian tidak perlu khawatir kebingungan mencari tempat tinggal. Karena di tahun pertama, kalian bisa tinggal di asrama UI. Jadi kalian bisa mencari tempat tinggal untuk tahun selanjutnya secara bertahap sembari menjalani perkuliahan. Alasan ke-7, akses yang sangat mudah. Buat kalian yang berasal dari Jabodetabek, kuliah di UI merupakan sebuah kemewahan tersendiri. Karena UI berada di jalur komuter lain, sehingga kalian tidak perlu harus repot-repot membawa kendaraan pribadi ke kampus. Dan jika komuter lain sedang sepi, kalian bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan belajar atau membaca buku dengan nyaman di kereta. Sebuah hal yang tidak bisa kita lakukan jika menggunakan kendaraan pribadi. Selain berada di sekitar jalur kereta, UI juga berada dalam jalur bus Trans Jakarta. Jadi, kalian tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi ke kampus. Dan itu tentu akan lumayan menghemat biaya. Belum lagi di dalam kampus UI juga ada bikun, bis kuning, dan spekun, sepeda kuning, yang bisa kalian gunakan secara gratis dengan menggunakan KTM. Dengan berbagai macam kemudahan akses yang dimiliki di UI, kalian akan semakin terbiasa untuk menggunakan kendaraan umum. Sebuah kemewahan yang jarang dimiliki oleh mahasiswa di kampus-kampus lain di Indonesia. Alasan ke-6, UKM di UI sangat banyak. Buat kalian yang belum tahu apa itu UKM, UKM merupakan layaknya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Setidaknya ada lebih 40 jenis unit kegiatan mahasiswa yang ada di UI. Dengan UKM sebanyak itu, maka kalian tidak perlu khawatir tidak bisa menyalurkan hobi yang kalian miliki.
Mengapa keberadaan UKM itu sangat penting? Karena UKM merupakan salah satu bentuk kegiatan rekreasi sekaligus sarana mengembangkan diri. Karena tidak seperti halnya kegiatan perkuliahan, pembelajaran yang ada di UKM lebih bersifat informal dan bertujuan untuk menyalurkan minat bakat mahasiswa. Sehingga buat kalian yang merasa apa yang kalian pelajari di jurusan kuliah kalian tidak bisa mengembangkan potensi yang kalian miliki, kalian bisa mengembangkan potensi kalian melalui UKM yang ada. Dengan begitu, kalian tidak perlu khawatir tidak bisa berprestasi. Karena jalur akademis bukanlah satu-satunya jalan untuk berprestasi. Alasan kelima, budaya anti mencontek. Budaya anti mencontek ini bisa ditemukan di beberapa fakultas di UI. Salah satu fakultas yang menerapkan kebijakan tidak mentolerir ketidakjujuran di UI adalah FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bukti nyata budaya kejujuran di FEB UI adalah adanya sanksi mendapat nilai E di semua mata kuliah yang diambil di semester tersebut bagi yang ketahuan mencontek saat UTS maupun UAS. Dengan kebijakan seperti itu, mahasiswa baru yang tertangkap menyontek di dua semester pertamanya dipastikan akan terkena drop out dikarenakan tidak akan memenuhi SKS lulus minimal yang ditetapkan UI 24 SKS dalam dua semester. Dengan kebijakan seperti ini, maka secara tidak langsung kita akan terbiasa jujur. Dan itu adalah modal yang sangat berharga bagi kita untuk menjalani kehidupan pasca kampus. Karena seperti yang kita tahu, kejujuran adalah sebuah kemewahan yang sangat sulit ditemukan di saat ini. Alasan keempat, lingkungan belajar yang nyaman, dinamis, dan kompetitif. Buat kalian yang tidak pernah ke UI, UI merupakan salah satu kampus yang sangat nyaman dan rindang. Karena ada banyak sekali ruang terbuka hijau yang tersebar di hampir setiap penjuru kampus. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir untuk beraktivitas di luar kelas untuk sekadar nongkrong, berdiskusi, maupun mengerjakan tugas. Selain nyaman, UI juga merupakan kampus yang sangat dinamis. Karena kita akan menemukan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia di UI. Belum lagi ditambah ada banyak sekali mahasiswa asing yang kuliah di UI. Tentu akan sangat bermanfaat bagi kita agar lebih terbuka dan lebih bisa toleransi satu sama lain. Dan yang tidak kalah penting, UI merupakan salah satu kampus paling kompetitif di Indonesia. Hal itu bisa dilihat mulai dari proses seleksi yang sangat ketat. Dari ratusan ribu peminat UI setiap tahunnya, yang diterima tidak pernah lebih dari 10 ribu. Dengan kampus yang begitu kompetitif, maka secara tidak langsung kita akan merasa lebih terpacu untuk tidak kalah dari teman-teman kita yang lain. Dan berkat lingkungan yang kompetitif ini pula, tidak jarang mahasiswa UI menjadi juara dalam kompetisi-kompetisi di level nasional maupun internasional. Dan jika semuanya itu belum cukup, UI merupakan salah satu tempat paling bagus buat mencari pasangan. Karena sudah terseleksi di antara ratusan ribu orang setiap tahunnya. Sangat menarik, bukan? Alasan ketiga, kesempatan pertukaran pelajar. Sebagai salah satu kampus paling terkenal di Indonesia, UI mempunyai jaringan internasional yang sangat luas. Maka dari itu, tidak mengherankan jika di UI ada banyak sekali kesempatan untuk pertukaran pelajar. Dari yang berbayar hingga gratisan alias tinggal bawa badan, semuanya ada. Kalau kamu rajin ikuti info yang ada di website International Office UI, dijamin kamu bisa ikut pertukaran minimal sekali selama masa kuliah. Alasan kedua, jaringan alumni yang sangat luas dan kuat. Salah satu alasan lain yang mengharuskan kalian memilih UI adalah karena UI memiliki jaringan alumni yang sangat luas dan kuat. Dengan begitu, kalian tidak perlu khawatir akan sulit mendapatkan kerja setelah lulus. Alumni UI itu ada di berbagai macam sektor dan perusahaan. Dan di banyak perusahaan tidak jarang ada lowongan yang sifatnya rekrutmen tertutup. Dan untuk lowongan yang bersifat rekrutmen tertutup ini tidak jarang sesama alumni akan mempromosikan dan merekomendasikan teman maupun adik angkatannya yang sudah mereka kenali kemampuan dan etos kerjanya. Disinilah peran penting jaringan alumni.
Maka jangan kaget jika di perusahaan-perusahaan tertentu pekerjanya didominasi oleh alumni dari salah satu kampus tertentu. Alasan pertama, UI merupakan kampus terbaik di Indonesia. Berdasarkan Quacquarelli Simmons QS World University Ranking, UI merupakan kampus terbaik di Indonesia. Di tahun 2018, UI menempati posisi pertama. Pun di tahun 2019, disusul oleh ITB dan UGM di peringkat kedua dan ketiga. Sementara ITB dan UGM saling susul menyusul di peringkat 2 dan 3, UI selalu mantap menempati posisi teratas dalam daftar yang dirilis oleh QS University. QS University menggunakan 6 indikator utama dalam melakukan penilaian. 6 indikator tersebut diantaranya reputasi akademik 40%, reputasi lulusan 10%, rasio fakultas dan mahasiswa 20%, kutipan jurnal ilmiah 20%, fakultas internasional 5%, dan mahasiswa internasional 5%. Berdasarkan 6 kriteria tersebut, UI mendapatkan nilai paling besar dibandingkan kampus-kampus lain di Indonesia. Jadi, buat kalian yang masih ragu untuk masuk UI, jangan ragu lagi, ya. Karena UI merupakan yang terbaik di Indonesia. Sekarang tinggal kamu. Sudah menyiapkan diri sebaik-baiknya belum untuk bisa masuk UI? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bagikan video ini jika kalian rasa bermanfaat untuk ditonton oleh orang-orang terdekat kalian yang berminat masuk UI.